kita saksikan penampilan dari Andro and the Neckboard. Shalom semuanya, bukan karena upah, bukan karena perjuangan, tapi pengorbanan Tuhan Allah kita. Haleluya.
Gimana semuanya sudah bersuka cita, bersyukur karena memiliki Tuhan Allah kita yang sangat murah hatinya. Oke, kita akan memuji lagu persembahan dari kami, yaitu lagu Roh Tuhan Yesus dari buku ND 635. Luar biasa sekali. Sekali lagi, mana tepuk tangannya untuk Perumnas 2 Bekasi. Oke. Untuk seluruh peserta dari Perumnas 2 Bekasi bisa maju ke depan. Bisa maju ke depan dulu. Oke, maksudnya di barengan gitu. Oke. Oke, sudah. Luar biasa banget Bang Martin. Untuk peserta pertama, kita akan mendengarkan komentar juri. Pertama, kita akan mendengarkan komentar dari yang pertama, yaitu Bapak Tulus Gultom. Selamat sore, siang adik-adik semuanya.
Selamat siang. Lumayan bagus ya penampilannya dan kompak. Mungkin masukan dari saya itu ya untuk kalian ya, ini kan memilihnya kan lagu Bukan Karena Upahmu. Ini sebetulnya ada etniknya loh. Ini harusnya kalian masukin tadi unsur itu sedikit gitu loh mestinya kalau saya ya. Akan lebih indah lagi, sudah indah kalian tampilkan tadi itu akan jauh lebih indah kalau itu ditonjolin tadi. Yang kedua ini bagus, energik, terutama sinkopnya komplit, ditutup dengan ya lumayan apa namanya itu trio ya, ya lumayan bagus. Itu saja dari saya, sukses terus ya, dikembangkan, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Amang Tulus Gultoma atas komentarnya. Oke, kita beri sekali lagi apresiasi kepada Ando and the Neckbone. Kami mengundang official dari band Ando and the Backbone untuk maju ke depan juga untuk foto bersama kepada seluruh peserta. Mungkin bisa diarahkan untuk kameramennya. Satu, belum ya? Oke, satu, dua, tiga, senyum, satu, dua, tiga. Sekali lagi pakai handphone, satu, dua, tiga, gaya yang lucu, satu, dua, tiga. Oke. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman Andro and the Neckbone dan beri tepuk tangan untuk Andro and the Neckbone.